Halo guys, welcome back with Koko Luffy lagi. Kita push lagi guys ya, Tour of Trail kita. Sekarang udah floor 86 ya guys ya. Jadi ya beberapa hari ini memang belum sempat bervideonya. Sekarang aku lanjutin lagi push Tour of Trail kita ya guys ya. Oke, untuk formasinya masih sama dengan floor yang 85 dan tidak ada perubahan. Kita coba dulu guys, kalau misalnya ada kendala baru kita otak-atik lagi ya. Kayak yang sebelum-sebelumnya guys. Floor 86, kita gaskan langsung aja guys. Ini lawan anak sama siapa? Sama Endorsi ya? Itu Sashi Faker itu. Kita lihat apakah mampu untuk... Iya, sama bombong Endorsi kayaknya. Wih, gila. Langsung aku langsung mati dong. Gila ya, sakit banget jir, bombong endosinya jir. Edan, edan. Tapi dia tinggal sedikit sih. Kalau tinggal sedikit gitu biasanya kita auto kita hilangin bisa guys. Coba dulu ya guys ya. Gila ya, sakit banget ya. Edan, edan. Bombong endorsi. Bombong endorsi kalau single target tuh emang sakit banget ya. Terutama kalau dipakai buat bos-bos gitu, mantap dia guys. No, langsung aku langsung mati dong. Mati dua. Bam, ulti bam. Aduh, bamnya nggak super ulti lagi ya. Tapi biji mana nih guys? Langsung aku langsung modar dong. Berarti kita nggak bisa pakai langsung, nggak fungsi jadinya deh guys. Ini kita ganti dulu ya. Kayaknya aku pengen pakai si Quan Blitz deh. Kita coba otak-atik dulu kalau si Quan Blitz kita taruh di sini dan ini kita taruh di sini guys ya. Nah, kayak gini aja kali ya. Kayak gini aja dulu. Kita kasih ke sini. Oke, Hansungwu. Janganlah ya Hansungwu ya. Hansungwu kasih siapa ya yang agak lumayan OP ya? Ini taruh di sini aja nih. Nah, kita geser gini aja kali ya biar si Kun yang berhadapan dengan endorsinya kan, karena dia langsung loncat ke belakang kan. Oke, kita gaskan aja guys. Mampukah kita menghentikan endorsi dan anak? Ini autonya harus dihilangin nih guys. Bahaya nih guys. Autonya dihilangin. Oke, dia loncat belakang, kita juga loncat belakang. Oh, dia memang kecah Hansungwu guys. Heal. Oh ya, bomnya juga mati, cok. Ulti dong. Oh, telat ya. Edan, gila kuat banget nih si bomb endorse ini. Kita coba lagi, guys, coba lagi. Langsungnya langsung mati sih. Dia nggak fungsi kayak yang sungguh nih pakai ini. Ganti aja lah. Percuma nggak pakai dia, guys. Orang dia langsung modar kok. Oh, pakai sini aja nih. Varian, varian. Nah, ini pakai dia nih aja nih, coba nih ya. Kita pakai formasi yang kayak gini aja, guys. Oke. Kita gaskan. Kita coba autonya dulu, guys ya. Karena Hansungwu-nya langsung diincar, guys, langsung metong. Itu nggak ada fungsi dia. Semoga ini bisa guys ya, harusnya sih bisa nih. Semoga nggak ke situ dong. Oke, nice, dia menghilang. Oke, nice, semuanya masih hidup guys. Oke, nice. Oke, aduh bomnya lu mati dong. Alah, gila ya. Kita coba lagi guys, kita coba lagi. Tapi kali ini nggak usah pakai auto, coba ya. Bamnya mati dong ya, kena si anak ya bamnya. Kita ganti aja formasinya kali ya. Ini udah bagus nih formasinya nih. Nih. Nah, tapi jangan, tadi Yuriha bagus sih di posisi situ. Kita gaskan lagi guys.
bisa langsung mati ban nih, belum sempat multi loh. Oke. Wah, anjir, bamnya mati dong. Emang sengaja diincar kali bamnya ya. Anjir. Mari nge-stun sih guys, itulah repotnya tuh. Langsung tuh bagusnya dia bisa nge-stun sih. Langsung kita taruh di depan aja kali ya. Ini ya. Nah, gini aja kali ya. Coba lah, coba. Kita jangan nyerah guys, kita coba terus sampai bisa guys. Semua kombinasi yang mungkin terjadi guys. Kalau udah nggak bisa ya baru kita angkat tangan ya guys. Ini nggak usah pakai auto lah, ribet pakai auto. Nice, yang penting dia udah multi, nggak apa-apa lah dia multi. Skill satunya berhasil. Bam. Come on, Bam. Bam ulti, Bam. Alah, Bamnya enggak sempat ngulti, cok. Gitu ya, itu banget ya. Langsung sih tadi udah ya. Tadi udah ngulti. Mungkin ini enggak terlalu bagus kali ya. Death down aja kali ya. Oh, ini depan nih. Laure kasih depan. Ini pakai, kita balikin lagi ke Shibisu aja kali ya. Shibisu. Oke. Bisa awal ngeluarin taunnya. Kita gaskan lagi. Tadi sih kayak gini sih tinggal sedikit sih si anaknya sih. Endorsinya udah mentok. Heal. Kenapa dia nggak bisa nge-heal ya? Anjir. Anjir loh, endorsinya gila. GG endorsinya, cok. Endorsinya GG, cok. Tapi kita coba nggak usah pakai ini ya. Nggak usah pakai auto, coba. Tapi anaknya sih udah mau mati sih, anaknya sih. Kuncinya tuh gimana bumps-nya tuh bisa nge-heal. Tapi kenapa dia nggak nge-heal ya bumps-nya? Ini juga loh. Kok berarti kan bomnya gak nge-heal cuy. Oke. Kenapa? Oh. Gak nge-heal cuy bomnya cuy. Oh iya ya. Sakit banget endorsinya loh. Kita coba ganti lagi guys. Kita lihat, kita butuh yang deathnya lumayan tebal ya. Siapa lagi? Langsung begitu mulai langsung mati. Coba kita pakai 2 taun deh guys. Kita pakai death. Dia ngetan ada 2 ya. Coba ya, kita coba guys. Kita gaskan aja langsung. Dia kan bisa dev up juga kan si itu kan si dev kan. Oke. Oh, ish, gila. Mati nih. Ah, memang malah dua-duanya mati. Dua-duanya nggak mati. Tadi masih mending ya. Langsung tuh dia cuma nge-stun sekali, habis itu modal masalahnya, cok. Kita ganti siapa lagi ya, langsung. Langsung tadi udah bener sih. Itu di depan. Bang, terbelakang kali ya.
kenapa nggak main healing? Nanti kan kali itu lo harus death down dulu langsung kali ya skillnya ya. Jadi dia bisa dihajar cowok. Skill mereka tuh terlalu tebal masalahnya. Bam ulti dong, bam 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 bam. Ulti dong, bam bam. Ya elah, tinggal sekali cowel lagi. Aduh, aduh, aduh. Tinggal sekali towel, cuk. Oke, kita gaskan. Tadi kan apa namanya? Itunya kita matiin ya, sekarang autonya kita hidupin aja coba. Udah mantep nih, formasinya udah bener nih. Memang OP ya skillnya si Huaryun ya, death down ini ya. Karena mereka kayak tebal banget nih berduaan ini. Gak apa-apa, yang penting kita ada stun. Death down, oke okay. Bam, heal dong bam. Mati lo, mati. Anjir. Anjir. Kenapa si Bam itu cepet banget mati ya? Si Yuriha ini juga. Aduh. Kesel banget. Lalu kita balik lagi, kita putar balik lagi. Ini sudah mantep nih, formasinya udah benar, skillnya udah benar nih. Tinggal timingnya aja, di timingnya nih kita sekat lagi. Gila guys ya, berat banget ya, 86 ya guys ya, 86 berat banget guys. Autonya kita hilangin aja guys. Tadi tuh tinggal stoil sedikit lagi tuh damage nya tuh. Anjir itu si Endorse. Kayaknya dia punya skill gak bisa recovery deh. Soalnya gak kepake cu. Coba kita lihat sekali lagi ya. Darahnya segitu. Death down. Nah kan nggak kepake cuy, bener cuy. Nggak kepake, bener. Kayaknya dia punya skill buat nge-cancel recovery. Jadi nggak bisa nge-heal. Oke, kita geser lagi. Ini kendalanya di kedua nih. Kita kasih skill Yuriha yang ke depan aja nih. Soalnya nggak guna cuy. Gini ya coba. Ini sih harusnya bisa ya ini ya. Karena damage terbesar tuh Yuriha cuy skillnya. Begitu death down, dia yang stuck. Harusnya rata sih harusnya. Kalau kayak tadi sih harusnya rata nih. Udah berapa kali percobaan kita ini guys. Oke, kita gaskan lagi. Stun. Oke, death down, nice. Yuriha. Skill dong, bam, bam, bam. Skill bam, bam. Bam. Nice. Nice. Yes. Gila ya guys ya. Setelah perjuangan berat, anjir. Jadi ingat ya guys ya, untuk yang tower floor ini ya, floor 86 ini guys ya, dia tuh bisa nge-cancel ini guys, nge-cancel recovery guys. Jadi percuma kalian letakin si ininya sih, skill kun A itu kalian percuma letakin depan, kalian dia nggak bisa recovery. Jadi lebih baik kalian taruh di depan tuh yang damage, terutama tentu saja di depan tuh harus ada death down ya si Huaryun. Begitu death downnya aktif, nextnya dia di ulti sama si skillnya Yuriha. Yuriha ini sakit banget ultinya guys ya. Kalau di akun aku sih, charnya aku Yuhan yang paling sakit nih skillnya nih. Kemudian kedua si ini Laure nih, Laure. Sebenarnya sih ada satu lagi tuh yang vulkanik tuh bagus juga tuh, punya si Iaion tuh skillnya tuh. Tapi aku sih punyanya dia sama anak-anak, cuma aku nggak bisa up kan, nggak ada dianya. Oke guys, untuk formasinya aku kasih lihat kalian sekali lagi guys ya. Gila sih udah berapa kali percobaan. Nah, formasi kurang lebih seperti ini.
Untuk Hansung aku masih T0 ya guys ya, masih T0, nggak ada new weapon. Dan aku, dan kalian bisa lihat, aku cuma perlu skill pertamanya sih, karena skill pertamanya itu dia begitu dia ngelempar bola itu kan dia nge-stun kan. Terus ada Yuriha juga bisa nge-stun, ada Shibisu yang bisa nge-taunt. Sisanya Kunaha sebagai healer plus DPS juga, karena dia bintang 6 kan, lumayan nggak sakit kan. Plus BAM, buka eksekusi mereka guys, edan ya guys ya, seru banget nih guys. Oke guys, videonya cukup sampai di situ dulu. Semoga bisa jadi bahan referensi kalian buat push Thought of Trial Vol 86. See you next video. Bye bye.